juga indicator. Buku ni memang kena ada kat mana-mana. Maknanya ke mana-mana ref bawa, hari tu dah jadi ref, bawa lah, pilihlah tiga benda ni kat dalam buku. Dua-dua kena, tiga-tiga kena buka info. Okay, sekarang ni saya dah rujuk pada permasalahan ini bagi saya ni. Jadi nampak macam kita pro dan kita tak buat andaian. Main buat agak-agak kita je. Agaknya macam ni kot, macam ni kot. Jadi orang tengok kita pun sebagai ref, kita orang confident. Oh, dua ref tu dia ada rujukan pun. Lepas tu suara. Suara kita, tu accept kita. Sebutan. Kena jelas, kemudian view, pandangan kita. Mesti kena tepat. Selalunya ref macam player jugalah. Player pun kalau ref pun pakai lens kan. Ref pun biasanya kebanyakan sekarang ni ref pakai lens. Rasanya selalu kan sekarang ni kan dah. Sebabnya kadang-kadang cermin mata tu mengganggu juga. Silau lah apalah kan. Itu kita sebenarnya sebagai ref ni kita nak semua cantik, semua clean kita nak clear. Cantik, lepas tu cantik kita kelak tak ada bias pada mana-mana team ataupun tak puas hati dengan player tadi. Macam kita cakap kebangan, aku dengar dia cakap kebangan tadi kita bersihkan. Kita kena clear lah, dia lagi satu player apa, ref ni dia kena ketat, sabar, tabah dan sebagainya lah. Memang kena berjiwa besar. Kalau kena maki tu, tahan maki lah istilah dia. Tak boleh. Lepas tu tak boleh menampakkan yang kita dikukuk. Macam tadi nampak kan, banyak players memang suka test ref. Apa yang berlaku tadi tu memang berlaku eh. Apa yang Aisyah tunjuk tadi, defense. Oh, ref ni konteks. Kadang-kadang tak ada pun. Jadi kita sebagai ref, kita kena mistik yang keputusan kita dan tunjuk yang kita memang yakin. Kena study dulu sikit lah istilah-istilah dalam ni.